Halo Sobat Kasra, kita jumpa lagi di video pembelajaran kerangka penguatan integritas. Kanwil Dijen Pendaraan Sulawesi Tenggara selaku pengelola komponen 9 akan menyampaikan materi tentang Instrumen Manajemen Pengaduan dan Perlindungan Whistleblower. Yuk kita simak videonya. Pertama, kita perlu tahu apa itu whistleblower. Whistleblower adalah istilah bagi orang, pihak, yang merupakan pegawai atau mantan pegawai, ASN dan, ataupun bpn pekerja atau anggota dari suatu institusi dan organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang. Whistleblower muncul karena adanya indikasi pertama, tindakan korupsi, kedua, pelanggaran kode etik, ketiga, penyalahgunaan wewenang, dan keempat, rendahnya kualitas layanan publik. Terkait dengan whistleblower, Dijen Perbendaharaan telah berkomitmen untuk menghadirkan layanan terbaik dan berkualitas yang mampu merespon dengan baik terhadap keluhan atau komplain. Membangun sistem manajemen pengaduan yang merespon cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan setiap keputusannya. Memberikan jaminan perlindungan kepada pihak yang menyampaikan aduan Latar belakang dari whistleblower ini adalah pertama, reformasi birokrasi dan tuntutan perbaikan sistem prosedur layanan, integritas serta penguatan sistem pengendalian internal. Perlunya hak pelapor dalam melaporkan suatu kasus baik yang dialami sendiri maupun pihak lain. Sama-sama kita ketahui telah dibangun sistem pengaduan dijen pekendaraan yang kita kenal dengan SIPANDU yang nantinya akan menjamin kerahasiaan pelapor. Unsur-unsur whistleblower dapat kita sampaikan. Pertama, adanya whistleblower itu sendiri. Kedua, adanya indikasi awal. Ketiga, adanya konflik kepentingan atau konflik of interest. Adanya gratifikasi. Investigasi pengaduan, dan perbuatan curang. Tujuan yang ingin kita capai adalah, pertama, menjadi media sarana penyampaian informasi kritis serta upaya deteksi dini sebagai sarana pencegahan. Kedua, sarana pengawasan dan monitoring serta memfasilitasi kepentingan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Yang ketiga, mendorong upaya perbaikan ke arah yang lebih baik dalam mengelola proses bisnis organisasi. Sedangkan yang keempat, tersedianya saluran permintaan perlindungan bagi whistleblower. Proses implementasi pertama, ruang lingkup panduan penanganan aduan dan perlindungan whistleblower. Yang kedua, sistem manajemen pengaduan dan perlindungan. Dan yang ketiga adalah pengembangan instrumen manajemen pengaduan dan perlindungan whistleblower. Ruang lingkupnya meliputi ketersediaan panduan dalam penanganan aduan, perlindungan whistleblower dalam hal pemberian layanan, kebijakan, dan kode etik kepada whistleblower. Yang ketiga adalah berlakunya ketentuan bagi semua pejabat atau pegawai di lingkungan Dirjen Perbendaharaan. Sistem pengaduan, perlindungan dan pengaduan. Pertama, dibentuknya tim pengaduan bagi level UKIP, UKIW dan UKI Eslon 1 dan tim perlindungan yang ada di level UKI Eslon 1. Tersedia sarana pengaduan dapat berupa nomor telepon, WA, SMS, website, email kotak surat maupun saran lain. Yang ketiga, adanya jaminan kerahasiaan identitas dan informasi pengadu. Dan juga ada penetapan norma waktu atas tanggapan, respon, serta verifikasi laporan dengan maksimal pengolahan dua hari kerja sejak aduan diterima. Terakhir, tersedianya monitoring tindak lanjut dan fitur permohonan perlindungan pelapor atas laporan yang ditindaklanjuti dan nantinya akan diberikan nomor register atau agenda pengaduan. Pengembangan instrumen manajemen, pengaduan, dan perlindungan *whistleblower* dapat dibagi menjadi beberapa hal, yaitu berbasis IT, perlindungan *whistleblower* itu sendiri, dan mekanisme perlindungan *whistleblower*. Pengelolaan dengan berbasis IT, kita ketahui setelah dikembangkan aplikasi Sipandu, di mana semua pengaduan segera ditangani setelah disampaikan. Dan juga harus didasarkan pada data yang valid dan lengkap. Dan setiap pengaduan yang masuk akan dipilah dan diberikan kategori serta skala prioritas aduan. Respon harus jelas dan informatif. Ada mekanisme untuk memberikan umpan balik atau feedback atas respon aduan yang diterima pengadu. Lindungan whistleblower atas tindakan balas dendam dari pihak terlapor kepada pihak yang menyampaikan aduan diberikan oleh Direkturat Jenderal Perbendaharaan sebagai institusi layanan publik yang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman bagi setiap pihak. Untuk memberikan jaminan kepada setiap pelapor atas segala kemungkinan buruk dari pihak yang dikomplain atau yang diadukan dan juga diperlukan komitmen dari pimpinan serta tata kelola dan prosedur yang jelas dalam implementasinya. Mekanisme perlindungan whistleblower mengatur mengenai hak mengajukan permohonan perlindungan. Kedua, periode pelaporan terjadinya ancaman, balas dendam yang dinyatakan jelas dalam peraturan. Dan ketiga, unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh pelapor diantaranya pertama, pemohon terkait langsung dengan aktivitas yang dilindungi oleh program perlindungan whistleblower. Kedua, kejadian yang dialami dicurigai sebagai akibat dan tindakan pihak yang dilaporkan. Ada ancaman balik, baik secara verbal, non-verbal terhadap pelapor, baik langsung ataupun secara tidak langsung. Selanjutnya, Permohonan pelindungan tidak dapat disampaikan secara rahasia atau anonimus, sebab nantinya akan dijadikan sebagai dasar melakukan investigasi. Permohonan pelindungan bisa disampaikan melalui bagis berbagai saluran pengaduan, misalkan online, fax, surat, email, telepon, maupun langsung datang pada unit yang menangani pelindungan whistleblower. Sobat dasar, ada lima elemen penting yang wajib Anda ketahui tentang penanganan whistleblower: pertama, kepemimpinan, komitmen, dan akuntabilitas; yang kedua, ketersediaan sistem manajemen pengaduan; ketiga, ada sistem atau unit khusus yang bertanggung jawab merespon laporan atas ancaman terhadap whistleblower; keempat, sosialisasi kebijakan pelindungan whistleblower secara masif. Dan yang kelima, monitoring implementasi manajemen pengaduan. Sobat Elsa, ada beberapa sarana pelaporan yang dapat digunakan untuk menyampaikan aduan kepada unit kerja yang menangani unit kepatuhan internal. Pertama, melalui unit kepatuhan internal di mana Sobat Stelstra dapat langsung mendatangi satuan kerja yang terkait. Kedua, menggunakan aplikasi online. Ketiga, dapat menggunakan surat yang disampaikan kepada UKI KPPN, UKI Wilayah maupun UKI Eston 1. Dan terakhir dapat juga disampaikan melalui saluran telepon pengaduan yang tersedia. alur pengaduan dan perlindungan whistleblower dapat Sobat Pesra simak pada tayangan berikut ini. Di mana pegawai atau stakeholder atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan baik lewat UKI PKPPN, UKI Kanwil maupun UKI Eslon 1 di kantor pusat. Selanjutnya, UKI kantor pusat dapat juga melimpahkan kepada UKI kantor wilayah Demikian juga uki kantor wilayah dapat melimpahkan kepada uki KPPN untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya atas laporan tadi, ketiga unit kepatuhan internal ini dapat melakukan konfirmasi kepada pihak yang mengadukan pelaporan. Selanjutnya dari uki kantor pusat dapat mengajukan permohonan perlindungan dan menerbitkan rekomendasi atas perlindungan yang diberikan. Selanjutnya, dari masing-masing unit -masing kepatuan internal dapat menyampaikan tanggapan kepada pegawai atau stakeholder atau masyarakat yang menyampaikan aduan. Selanjutnya, masing-masing UGI diwajibkan menyampaikan laporan secara berjenjang dengan pengaturan sebagai berikut. UKI PKPPN menyampaikan laporan secara berjenjang ke UKI Kantor Wilayah dengan periode bulanan. UKI Kantor Wilayah menyampaikan laporan berjenjang kepada UKI Kantor Pusat dengan periode bulanan. Dan UKI Kantor Pusat menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Perpendaraan secara periode semesteran. Adapun mekanisme pengaduan pelanggaran diatur sebagai berikut. Mekanisme pengaduan pelanggaran bahwa organisasi menyediakan media pengaduan. Pelapor menyampaikan pengaduan yang telah diterima oleh sistem aplikasi Whistleblowing System dan atau tim WPS disertai dengan kesediaan pelapor untuk mengungkapkan identitas. Kemudian akan dilanjutkan dengan registrasi pelaporan secara intensif oleh pelapor ke dalam sistem aplikasi WPS dan atau oleh tim WPS. Kemudian, Sekretaris Direkturat Jenderal menyampaikan rekomendasi kepada UGI Eslon 1 dalam hal ini bagian kebatuan internal untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang tertuang dalam laporan WPS. Dan bagian KI sebagai pejabat yang berhak memeriksa menugaskan SPI dan atau tim yang ditunjuk untuk melakukan pencarian fakta dan atau pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanganan pengaduan setelah laporan diterima oleh tim BPS kemudian akan diproses pelaporan dan dilakukan verifikasi laporan. Atas laporan klasifikasi yang sifatnya bukan pengimbangan atau sampah akan dihapuskan dari sistem BPS sedangkan laporan kategori penyimpangan yang akan ditindaklanjuti. Kemudian tim BPS melakukan analisa laporan dan menindaklanjuti laporan tersebut. Selanjutnya tim BPS menyusun laporan yang berisi rekomendasi tindak lanjut pelaporan atas dugaan penyimpangan yang disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. Nah, Sobat Tesla, siapa-siapa pihak pengolah pengaduan? Terdiri dari unsur tim analisis WBS, tim administrasi WBS, dan tim validasi WBS. Tim analisis WBS bertugas menganalisa yang meliputi unsur, kualifikasi pelaporan, kecukupan bukti dan indikasi awal, analisis perkiraan dampak risiko, evaluasi prioritas dan penyusunan laporan WPS. Sedangkan tim validasi WPS melakukan pemilahan atas pelaporan sampah di mana pelaporan tersebut tidak valid ataupun informasinya tidak jelas. Pelaporan yang bermanfaat namun tidak termasuk kategori pelaporan WPS. Dan pelaporan dengan penyimbangan di mana Pelaporan ini yang memenuhi persyaratan dalam kategori pelaporan WPS yang perlu ditindaklanjuti. Sebagai bentuk komitmen bahwa organisasi berkomitmen untuk merahasiakan identitas dan melindungi pelapor yang bersedia mengungkapkan identitasnya dan memiliki itikad yang baik atas penyampaian pelaporan. Bentuk komitmen itu dapat berupa Tersedianya fasilitas saluran pelaporan yang dapat menyamarkan identitas pelapor, adanya jaminan kerahasiaan identitas pelapor, adanya jaminan informasi, dan perlindungan terhadap tindakan balas dendam dari pelapor, adanya bantuan dan perlindungan hukum kepada pelapor atas tindakan balasan dari pelapor berupa tuntutan hukum. Selanjutnya, disampaikan tentang peran, tanggung jawab, dan kewenangan first line dan second line terkait implementasi manajemen pengaduan. First line pertama memastikan semua layanan telah dilakukan secara SOP, melakukan manajemen konflik atas ketidakpuasan, kesalahpahaman baik di eksternal maupun di internal organisasi, menciptakan suasana kerja yang kondusif dan transparan dan menyediakan saluran untuk penyampaian komplain baik secara internal maupun eksternal secara langsung ke pimpinan unit untuk segera ditindaklanjuti sebelum masuk ke saluran pengaduan UGI. Peran tanggung jawab second lines pertama memberikan saluran pengaduan resmi yang dapat diakses oleh internal maupun eksternal. Yang kedua, menampung semua pengaduan whistleblower melalui media yang telah disediakan. Yang ketiga, menjamin rahasia identitas dan keamanan data pelapor sesuai dengan SOP. Yang keempat, melakukan identifikasi pengaduan sesuai karakteristik yang telah ditentukan. Dan kelima, UKI atau Tim WPS menindaklanjuti semua pengaduan yang sudah masuk dalam sistem pengaduan resmi. Lalu bagaimana metode atau mekanisme pelaksanaan peran dan tanggung jawab first line dan second line agar lebih optimal? Pertama, first line menjalankan layanan sesuai SOP yang berlaku. Menerapkan prinsip service excellence kepada semua stakeholders mengantisipasi terjadinya konflik dan ketidakpuasan baik internal maupun eksternal dan menyelesaikan konflik internal ataupun eksternal dengan tuntas. Second lines. Menerima limpahan sesuai klaster yang telah ditangani dan menindaklanjuti sesuai kewenangannya. Menjamin kerahasiaan identitas pelapor dengan membuat SOP yang jelas. Mengembangkan aplikasi yang mudah diakses yang menjamin rahasia dada pelapor dan substansinya juga melibatkan pihak keamanan dalam upaya menjamin keamanan data whistleblower dan terakhir melakukan evaluasi atas efektivitas saluran pengaduan yang ada dan tindak lanjut yang sudah dilakukan. Unit pengelola perlindungan whistleblower dijalankan oleh second lines pada UKI 1 di mana dalam metodenya pemohon diterima dari saluran online, surat, telepon, atau datang secara langsung. Permohonan ditangani langsung oleh Second Lines pada UKI Eselon 1. Verifikasi atas permintaan perlindungan dilakukan dalam jangka waktu 5 hari kerja, sementara investigasi dilakukan dalam jangka waktu 30 hari kerja, dan dalam melakukan investigasi dapat Berkoordinasi dengan institusi lain yang dipandang bisa membantu proses investigasi, menyampaikan hasil investigasi berupa rekomendasi tindak lanjut kepada internal maupun eksternal. Mekanisme pemberian pelindungan diatur sebagai berikut. Pertama, Mr. Blower mengajukan permohonan tertulis kepada Uki Eslon 1. Kemudian, UKI Eselon I melakukan verifikasi dan penilaian kecukupan syarat, menilai bobot risiko ancaman, menentukan disetujui atau tidak disetujui, dan bentuk perlindungan serta pejabat yang diberi kuasa untuk melakukan tugas penfungsi perlindungan. Selanjutnya, selanjutnya, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan keputusan tentang pemberian perlindungan dan bentuk konsekuensi biaya yang dibebankan pada kantor perpusat. Kemudian, pada whistleblower diminta untuk menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan pelapor. Maka, sejak ditandatangani itu, perlindungan kepada pelapor efektif dilakukan. mekanisme penghentian perlindungan pertama dalam hal whistleblower sudah tidak lagi memerlukan perlindungan dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Uki Eselon I selanjutnya Uki Eselon I akan melakukan verifikasi kriteria pertama apakah permohonan penghentian itu berdasarkan inisiatif sendiri kedua adanya permintaan pejabat yang berwenang untuk menghentikan perlindungan yang ketiga lapor diketahui telah melanggar ketentuan yang tertulis dalam perjanjian dan selanjutnya berdasarkan bukti yang meyakinkan tidak lagi memerlukan perlindungan Selanjutnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan keputusan penghentian perlindungan dan bantuan maka sejak ditetapkan keputusan ini, penghentian perlindungan kepada pelapor dan keluarganya dinyatakan efektif. Penguatan kerangka integritas tentang instrumen manajemen pengaduan dan perlindungan whistleblower Kanwil Direktur Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Tenggara. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan berjumpa di materi-materi materi berikutnya. Salam ICBP Handal.